Tidak bisa, Maggie. Ben sudah mengatur jadwal showmu. Aku tidak bisa menjadi seorang imitasi. Dan aku tidak bisa menjadi seorang yang penuh dengan kepura-puraan. Sekali lagi, maaf. Apapun alasannya, kamu harus menjalani show ini. Titik. Kehidupan yang aku jalani menari di atas pentas ini. Maaf. Aku bukan kacungmu. Ingat, dia adalah mesin pencetak uang. Aku akan mengatasinya. Dengan apa? Seks. Tahu kelemahannya? Dia sangat menyukai seks. Kamu membayar saya untuk melindungi kamu, bukan menidurimu. Ayolah, Henry. Ayo. Perjalanan kelam seorang penari malam dalam mencari perlindungan dari ancaman pemerkosa dan pembunuh misterius. Masih di Jelajah Film Indonesia bersama Bukan Anak TV. Film diawali dengan tragedi pembantaian yang dilakukan seorang wanita yang berusaha menolong anak gadisnya yang hendak diperkosa suaminya. Akibat insiden tersebut, ia dijebloskan ke penjara. Mama. Film dibawa ke masa depan 5 tahun kemudian. Adalah Maggie, seorang penari seksi yang dihantui surat kaleng yang mengancam jiwanya. Ben selaku pemilik diskotik dan memiliki hubungan lebih, namun tak bisa memberikan kenyamanan untuk Maggie. Di pikirannya adalah uang dan uang. Terlebih diketahui Ben ternyata menjalin hubungan dengan Nancy, makin berkuranglah rasa peduli Ben terhadap Maggie. Emang Mas Ben orangnya belin, semua kemauannya harus diikutin. Apalagi Nancy, nihir itu juga nyebelin deh. Hingga satu ketika Maggie menerima tawaran asistennya untuk menyewa bodyguard. Namun keberadaan bodyguardnya membuat para tamu merasa tidak leluasa, terutama mereka para lelaki hidung belang. 20 juta? 30? Aku penyanyi, bukan pelacur. Kau disikut. Ayo, ayo. Lepaskan. Membuat Ben murka menunjukkan kekesalannya di hadapan Henry sang bodyguard. Lihat. Lihat sendiri kan? Belum apa-apa dia sudah buat kacau di sini. Dasar goblok. Akibat perlakuan Ben, Henry marah dan tak lagi mau mengawal Maggie. Sementara pembunuh bertopeng harus terus mengirimkan ancaman. Aku butuh pertolonganmu. Tolong? Minta saja pertolongan pada teman-temanmu. Mungkin mereka jauh lebih bisa melindungimu daripada aku. Hingga di satu malam di mana sudah tidak ada lagi seseorang yang dimintai pertolongan, Maggie yang dalam ketakutan mendapatkan penyerangan dari sang pembunuh. Beruntung berhasil digagalkan oleh Henry yang datang ke rumah. Semenjak saat itu, Maggie kembali dalam penjagaan sang bodyguard. Hubungan mereka semakin baik hingga terjadi hal di luar nalar. Tapi ada seorang
Itu bukan satu persoalan. Saya suka melakukannya. Kemarilah, Henry. Saya ingin mengulanginya lagi. Maaf, aku tidak bermaksud kasar padamu. Hingga satu ketika Maggie yang berhari-hari sudah tak mau tampil, mengakibatkan nightclub band menjadi sepi dan ditinggalkan pengunjung. Ia kembali menawarkan cinta dan membujuk Maggie untuk kembali. Namun Maggie dengan tegas memutuskan kerjasama dan hubungan antara keduanya. Mata Maggie sudah cukup terbuka apa tujuan band yang sebenarnya. Bagaimana aku bisa bekerja dengan tenang kalau jiwaku terancam ketika aku menerima ancaman pembunuhan? Sedikit pun, kamu tidak peduli dengan keselamatanku. Di waktu yang sama, sang pembunuh bertopeng rupanya telah mempersiapkan untuk segera menghabisi Maggie. Ben dan Nancy menjadi imbas dendam sang pembunuh. Mereka tewas secara mengenaskan. Sementara Maggie dibuat terkapar dengan luka di kaki penuh dengan ketakutan. Hingga kemunculan Henry berhasil mengakhiri sepak terjang pembunuh bertopeng. Terkuak, dia adalah ayah tiri Maggie yang gagal memperkosa di masa lalu. Luka yang ditinggalkan oleh ibunya di bagian wajah membuatnya menjadi lelaki buruk rupa, yang membuat dirinya merasa tersiksa. Tak ada lagi perempuan yang mau pada dirinya. Film ini berjudul Penari Malam, rilis di tahun 1997. Dibintangi Selly Marcelina, Khairil JM, Cut Memey, dan masih banyak lagi bintang pendukung lainnya. Yang aku jalani. Aku mau tidur dengan Maggie. Perempuan itu benar-benar membuatku terangsang. Terus terang, penampilan Nona Maggie merupakan terapi buat saya. Terapi? Melihat kesensualan wanita itu telah membangkitkan kembali gairah seks saya. Sudah 2 tahun, saya impoten. Kalau begitu benar dugaanku kan, kamu sudah tidak mencintaiku lagi. Pikiranku kacau. Klub kita mulai sepi pengunjung. Semenjak Maggie tidak show lagi. Perempuan itu lagi. Kamu memang brengsek, Ben. Kau lebih pikirkan perempuan itu daripada bercinta dengan aku. Di otakmu hanya seks saja. Di otakmu hanya uang, brengsek.